pilihlah trotol jantan yang kriterianya seperti ini. Trotol jantan Medan, indukan dari trah ekor standar. Ciri-ciri mulai batu yang depannya sangat bagus untuk dijadikan ban gaco ya seperti ini. Walaupun posturnya tidak terlalu besar, paruhnya juga standar, matanya melotot tajam. Biasanya calon bahan yang sangat bagus, punya mental yang sangat bagus jika sudah dewasa. Ini salah satu stok merek batu di agen burung Tulungagung dengan harga Rp1.800.000. Ring Divan 028 untuk seri ringnya. Ekor bukung karena patah dan burung ini sudah mutasi bulu ke pastel. Ada beberapa bulu yang sudah rontok. Sudah mandiri, aman untuk dirawat di rumah. Dan teman-teman, jika membeli murai batu trotol tentunya jangan pilih yang jinak, karena kedepannya burung tersebut akan menjadi burung yang jinak atau ngelowo. Dan kalaupun nanti jika burungnya tetap ngelowo, dewasanya pasti butuh umbaran dan perawatannya cukup lama. Mending beli burung yang giras seperti ini ketika trotol, nanti untuk menjinakkan atau bikin semi usia pastel itu akan lebih mudah.